Roger sama Om John sudah cerita soal gimana kondisi di Jakarta yang dilarang berdemonstrasi dengan hanya ada 3 titik yang disediakan. Sekedar bandingan saja, di Papua bahkan tidak melakukan apa-apa pun Anda ditangkap. Kejadian KNPB Merauke yang tidak melakukan apa-apa, hanya merayakan hari ulang tahun salah satu anggotanya, kemudian didatangi intel, beberapa anggotanya ditangkap dan harus diinterogasi. Itu perbandingan kasar. Itu kenapa kemudian saya memutuskan bahwa saya akan memfokuskan pembicaraan siang ini tentang kondisi Papua. Kenapa ini menjadi penting? Bukan karena saya tidak menganggap daerah lain tidak penting, tidak. Tapi ada kekhususan lain soal Papua. Bahwa kalau Anda mau melis semua kejahatan pelanggaran HAM, silahkan cek di Papua, semuanya ada. Kalau Anda ingin bicara soal kejahatan korporasi, mau dari sawit, HTI, HPH, mega agribisnis seperti MIVE dan KSPP, semua ada di Papua. Artinya, semua kejahatan paling komplit yang dilakukan setiap rejim itu ada di Papua. Saya punya joke ke teman-teman yang dulu rame-rame bicara soal Prabowo dan Subianto, karena saya waktu itu golput. Nah, ketika Jokowi terpilih dan ketika bulan Mei dia datang ke Kurik di Tanah Miring dan kemudian memanen padi di lahan milik Arifin Panegoro di perusahaannya Metro, saya langsung bilang ke salah satu orang kawan, semua ketakutan kalian tentang Prabowo hari ini dipraktekan oleh Jokowi. Dulu saya punya argumentasi bahwa teman-teman ini kan bilang, kalau Jokowi naik, MIVE ini bisa dihentikan. MIVE itu adalah Merauke Integrated Food and Energy Estate. Jadi pemerintahan SBY tahun 2010 kemudian memproklamirkan perampasan 2,5 juta hektar lahan di Kabupaten Merauke. Kabupaten Merauke itu luasnya hanya 4,5 juta. Jadi lebih dari 50% tanah itu oleh SBY tahun 2010 dinyatakan akan diambil negara dan kemudian diinvestasikan, dibuka untuk investasi pertanian skala besar, katanya untuk ketahanan pangan dan energi. Anda bisa lihat hari ini kenyataannya, 2 juta hektar sudah beroperasi, 50%-nya saudara-saudara ingin tahu, sawit. 30%-nya HPH. HPH itu apa? Pembabatan hutan-hutan alami yang kita sebut sebagai paru-paru dunia, tempat kita memproduksi oksigen untuk kemudian dijadikan apa? Bahan industri. Sisanya 20% tebu. Dari 2 juta hektar, ada 1 juta hektar untuk sawit. Itu di Kabupaten Merauke ya. Di luar bahwa di Papua itu ada 2,8 juta hektar sawit yang lain, saudara-saudara. Sekedar perbandingan, hari ini tahun 2014 kemarin sampai dengan bulan April 2015, data kita sejauh ini ada 12,8 juta hektar sawit dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jokowi menargetkan 2020. Jokowi loh, ingat sudah. Jokowi bukan SBY. Jadi saya agak sering kemudian berupaya memutus imajinasi dan ilusi-ilusi kawan-kawan yang hari ini berada di balik Jokowi bahwa MIVE itu terpaksa harus dilanjutkan karena itu dibuka sama SBY. Tapi satu, ada saya bisa menunjukkan fakta-faktanya. 2020 Jokowi sudah menargetkan ada 30 juta hektar lahan yang akan dibuka untuk sawit, bukan untuk yang lain-lain. Itu baru sawit, target Jokowi. Kemudian presiden kita yang terhormat itu bulan Mei setelah dia pidato memotong padi di lahan milik Arifin Ponegoro yang bukan lahan petani, dia kemudian menjanjikan 1,2 juta hektar untuk cetak sawah baru. 1,2 juta hektar khusus untuk sawah. Jadi dari 2,5 ada 1,2 juta lagi yang diambil. Ini yang disebut dengan proyek baru di bawah rejim Jokowi, namanya KSPP, Kawasan Sentra Produksi Pertanian. Jokowi dan rejimnya itu sekarang sedang menggagas perpresnya, digarap diam-diam. Perpres terakhir draft terakhir tertanggal 28 September. Kami mendapatkannya tanggal 30 Oktober. Ada jeda 1 bulan untuk publik mengetahui ada perampasan 1,2 juta hektar di 7 distrik yang sementara direncanakan Jokowi. Oke, itu Jokowi. Jadi kalau saya bisa berpura-pura tolol bahwa MIVE adalah kejahatannya SBY, lalu 1,2 juta ini apa?
Jadi kita kemudian bisa kemudian ke teman-teman yang kemarin pro Jokowi dan berupaya terus merasionalisasi kejahatan-kejahatan Jokowi, silakan. Kami punya data, ini bisa kita tandingkan. 1,2 juta ini sudah dimulai. Kemudian Jokowi kan mengatakan 1,2 juta dalam 3 tahun itu jumlah yang besar, kita butuh tenaga kerja yang banyak, kita butuh investasi yang luas. Lalu mereka menargetkan ada pembukaan sekitar 600 sampai 800 ribu yang kemudian secara resmi ditargetkan bahwa untuk periode pertama sampai bulan April target pertama adalah 500 ribu hektar, kemudian diturunkan menjadi 250 ribu hektar. Kalian tahu siapa yang membuka lahan sawah baru itu? Jokowi menggunakan TNI Angkatan Darat. Jadi fungsi Angkatan Darat, kalau dulu ABRI itu dwifungsi, kalau sekarang TNI AD itu multifungsi. Jadi selain menjaga keamanan investor sebagai anjing penjaganya investasi, mereka juga bertugas sebagai orang yang akan membuka sebagai perintis perampasan lahan ini. Yang ketiga, mereka difungsikan sebagai penyuluh pertanian. Babinsa dan seluruh perangkat ketentaraan ini, saudara-saudara, di Merauke, salah satu contoh, ditransformasikan oleh Baginda Yang Mulia Jokowi sebagai penyuluh pertanian. Tadi kan Dito bilang bahwa ini akan ditonton oleh kawan-kawan lain di luar sana. Saya sangat berharap bahwa teman-teman yang saya kenal, beberapa itu senior yang sempat saya belajar, dan saya tahu konsistensi mereka yang kemudian kemarin 2014 berusaha terus merasionalisasi Jokowi di depan saya. Nah hari ini saya ingin bilang, kami punya angka yang ingin kami tantang ke teman-teman yang katanya kita sedang berupaya mendorong Jokowi. Kita sedang berupaya mendorong Jokowi. Saya bingung dorongannya kemana, karena ini paling absurd. Jokowi kan punya paket kebijakan ekonomi. Nah dia membagi 7 kawasan ekonomi khusus. Salah satunya Merauke. Oke. Jadi saya belum bicara Papua dalam konteks yang sangat luas, teman-teman. Saya masih bicara satu kabupaten yang berada di paling timur, Kabupaten Merauke saja. Oke. Kita bisa lihat angkanya sudah begitu brutal. Saya belum tarik soal Manokwari, saya belum bicara perampasan lahan di Nabire. Kondisi terakhir di Nabire sekedar update saja. Suku besar Yerisium Gua hari ini tidak bisa mengakses hutan adat mereka sendiri hari ini, karena dijaga oleh Brimob. Karenanya ada perselisihan kepemilikan antara PT Nabire dan suku Yerisium Gua. Silakan logika teman-teman menjawab sendiri. Ada perselisihan kepemilikan antara masyarakat adat dan perusahaan sawit. Jadi saya bingung sebenarnya yang punya tanah ini siapa? Jokowi, perusahaan sawit, atau masyarakat adat? Kawan-kawan bisa mengakses laporan KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria, bahwa kejahatan dan konflik agraria itu terus naik. Satu tahun Jokowi, kemarin saja yang paling terakhir kan, teman-teman di Lumajang, harus ada satu petani jadi korban. Wartawan yang meliput harus kena teror. Itu di Lumajang, dan teman-teman merasa bahwa hal ini adalah hal yang baru. Tidak, di Papua dari sejak Jokowi terpilih, Jokowi itu menang di Papua. Di dua provinsi ini Jokowi menang. Di Merauke, Jokowi menang 51%. Kemenangan Jokowi 51% sebagai balasannya kepada orang Merauke, perampasan tanah. Jokowi sedang melakukan yang namanya percepatan dan perluasan investasi. Sekedar gambaran, izin alih fungsi hutan itu 2-4 tahun di masa SBY. Jokowi kemudian punya inisiatif yang sangat cerdik. Itu diremas jadi 30 hari. Jadi kalau pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi tidak punya sikap dalam 30 hari, pemerintah pusat akan mengambil alih. Luar biasa kan? Kemudian, untuk alih fungsi hutan, take over hutan dari masyarakat adat ataupun masyarakat sekitar ke investasi, dia butuh 16 lapis izin sebelumnya. Dan seperti yang dibilang Jokowi, ini terlalu makan waktu. Makanya diremas lagi, jadi 6 izin. 6 perizinan dalam waktu 30 hari. Matematika saya agak buruk, tapi saya yakin 6 izin dalam 30 hari. Ini yang disebut dengan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Karena kemarin kalau tidak salah, Nawacita salah satu bicaranya itu. Mungkin ini prakteknya. Bahwa izin jadi 30 hari,
apa masa pengurusan izin jadi 30 hari, 16 izin kemudian jadi 6 izin, itu kemudian adalah bentuk dari kemenangan Nawacita.